yang pedes sama ini ya Om, yang enggak pedes. Sedang, ya yang sedang. Selain kebab ada apa aja Om? Burger. Burger ya. Burgernya dua. Burgernya pedes apa enggak? Pedes. Burgernya pedes. Ini daging apa Om? Sapi. Sapi ya. Ini beli kebab daging sapi guys. Kita try seperti apa rasanya, oke? Sama burger. Ya. Ini penggorengannya guys. Seperti ini. Ini baunya harum banget guys. Mantap. Ini kebab apa namanya Om? Bawas. Bawas. Sudah lama di sini. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Iya. Oh. Thank you.
Iya, Mbak. Betul, Mbak. Iya. Ya. Oke, ini guys. Seperti ini. Kita tinggal nunggu burgernya, guys. Nih. Ini daging burgernya. Kalau harga itu, kalau kebabnya berapa, Om? Satu? 10.000. Ya, kalau burgernya? 10.000. Tuh, Dek. Ambil, Dek. Oke, Om. Nih. Masih sepi ya guys, karena masih sore. Nanti rame guys, tapi agak malam nanti. Sini ada, tadi ada. Bisa dibuka nggak dong? Bisa. Ya. Guys, isinya ada daging sapi. Itu terus ada kol, terus mayones. Sama saus ya. Saus yang sedang ya guys ini. Ya. Ini kebab guys. Ini harganya cuma 10.000, worth it banget. Dalamnya guys, mata ada daging sapi, cuman 10.000, sama saus mayones. Ini daging sapinya guys, sama bayam, sama bawang bombay. Enak banget, harganya murah, cuma 10.000. Kampung guys, cuman 10.000 tapi worth it banget. Enggak ada yang lain guys. Ini nggak ada yang lain ya, cuman di situ aja. Jadi kalau pengen ngerasain kebab, datang aja di pasar Seputi Banyak deket toko HP Oppo guys. Di sana cari. Tapi kalau tadi aku lupa nanya buka jam berapa? Tapi kayaknya sore ya guys bukanya. Karena setiap sore aku lihat mungkin sekitar jam 4 lah dia buka. Mungkin sampai malam, nggak tahu jam berapa. Cuman sore buka sampai malam.
kuat banget. Oh, ini yang pedes, Dek. Pedes. Enak deh. Mantap. Mantap. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Kita review kebabnya. Nanti kita review burgernya di rumah. Karena di sini agak enggak apa ya, suasana enggak oke. Nanti pengen balik aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share guys. Oke, thank you for watching. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.